Orang baik itu, al-ihsan itu, anta'budallah, kamu menghamba pada Allah. Kamu beribadah pada Allah, kamu mengabdi pada Allah, kamu sebagai abdinya Allah itu, karena kata rohu, seakan-akan kemanapun, dimanapun, kamu berhadapan dengan Allah. Fa'ilam takun tarohu, fa'innahu, ya roka. Kalau kita tidak bisa merasa bahwa kita selalu, maka yakin fa'innahu, maka sungguh dia, ya roka, melihatmu, menatapmu. Kalau kita tidak bisa merasa selalu hadirkan Allah, kita tatap dengan wajah kita atau dengan mata hati kita, sadarlah Allah selalu menatap dirimu. Keren sekali itu kalau bisa seperti itu. Ya. Allah ngawalati abdina. Allah ngawalati sengkok. Allah ngawalati kaula. Inna Allah kana alaikum raqiba. Ini kalau orang bisa seperti ini, ya Allah gitu ya. Jadi apapun statusnya mesti sangat-sangat menguntungkan. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk orang lain pun sangat menguntungkan.